kita berada di posko. Kami membawa beras, air mineral, telur, dan satu bal garam. Semoga yang sedikit ini bisa disyukuri dan bisa menjadi bantuan yang sangat bermanfaat bagi para korban, dan semoga korban mendapatkan balasan ataupun limpahan rezeki lebih baik, lebih banyak daripada yang hilang. Kami dari Relawan Akhirat Makassar mendoakan semoga setiap kejadian ini mendapatkan hikmah dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, dan menjadikan kita semakin jauh. Mungkin dari kami, saya selaku Ketua Relawan Akhirat Makassar bersama sekretaris dan teman-teman, semoga bisa disyukuri yang sedikit ini. Semoga kita bisa saling berbagi. Terima kasih banyak untuk teman-teman komunitas Relawan Akhirat Makassar atas bantuannya. Mudah-mudahan